Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi, kali ini kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana di Ubud, Bali nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa nih untuk diklik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi sekarang ini kita masih berada di Jalan Pengosekan Ubud Bali nih teman-teman ya. Lalu lintas cukup ramai dan sedikit macet ini menuju ke Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Nah kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lihat suasana di Jalan Monkey Forest yang terbaru. Karena kemarin banyak teman-teman yang nanya ini, bagaimana nih untuk suasana di Jalan Monkey Forest Ubud Bali setelah ditertibkan ya teman-teman. Jadi kita akan melihat sama-sama seperti apa untuk situasi dan suasananya. Jadi kita masih berada di Jalan Pengosekan Ubud Bali, di mana yang di sini bisa teman-teman lihat ya, yang dari arah depan itu terlihat macet nih untuk mobil-mobil nih teman-teman. Namun kalau dari arah kita masih aman nih teman-teman ya, tidak ada kemacetan. Bisa teman-teman lihat nih cukup panjang nih untuk kemacetannya nih kalau dari arah depan ya, itu yang membawa roda 4 atau mobil. Jadi kalau membawa mobil teman-teman harus ekstra sabar nih tentunya. Buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali dalam waktu dekat nih, jangan ragu lagi pokoknya liburan ke Bali, karena di Bali ini sekarang sudah ramai juga di beberapa tempat-tempat wisata, apalagi wisata pantai ya teman-teman, ramai sekali. Nah, sampai di sini ternyata nih teman-teman ya, masih lanjut ini. Ya, semoga video-video yang saya berikan ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang sedang mencari tahu informasi suasana terbaru di Bali. Karena setiap hari saya akan mengajak teman-teman nih untuk jalan-jalan virtual melihat suasana-suasana terbaru yang ada di Bali. Jadi untuk di Jalan Monkey Forest ini teman-teman ya, nanti kita akan melewati Jalan Monkey Forest. Jadi untuk di Jalan Monkey Forest saya melihat di beberapa media ataupun berita, untuk jalannya sekarang sudah ditertibkan ya teman-teman. Jadi untuk parkir-parkir yang seperti dulu itu katanya sudah nggak ada, tapi nanti kita akan melihat seperti apa untuk situasi dan suasana yang terbaru. Karena memang di Jalan Monkey Forest itu kalau teman-teman sering ke Ubud ya pasti tentunya banyak yang tahu kalau di sana juga biasanya banyak yang parkir-parkir ya di sepanjang Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Tapi sekarang informasinya sudah mulai ditertibkan nih teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada informasi tambahan nih yang ingin disampaikan atau ditambahkan di sini ya, tuliskan di kolom komentar nih teman-teman. Pokoknya kita jalan-jalan virtual sambil bertukar informasi. Di depan sini kita akan putar balik ke kiri. Nah, di situ kita akan masuk di Jalan Monkey Forest Ubud Bali, teman-teman. Oke, di sebelah kanan tuh ramai juga ya. Nah, di sini kita akan berbalik ke kiri, teman-teman ya. Nah, dari sini kita sudah memasuki Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Terlihat kafe-kafe ataupun restoran yang ada di sini sudah mulai banyak pengunjungnya. Terlihat juga banyak wisatawan mancanegara nih, teman-teman ya, berjalan kaki di Jalan Monkey Forest Ubud Bali ini. Karena memang di Jalan Monkey Forest Ubud Bali ini kalau berjalan kaki tuh asik, teman-teman ya. Banyak yang berjualan aneka aksesoris, baju-baju, kaos-kaos dan sebagainya lah, banyak teman-teman kalau mau membelikan oleh-oleh tentu saja bisa di sini. Dan juga jarak untuk kafe ke kafe ini juga deket-deket nih, makanya banyak yang jalan kaki. Nah, di sini teman-teman kalau mau masuk ke Monkey Forest Ubud Bali itu bisa belok ke kiri ya di depan sini. Jadi depan sini ada pintu masuknya teman-teman. Oke, sebentar kita lihat. Nah, ini terlihat ya banyak wisatawan berjalan kaki nih di sini teman-teman. Jadi kalau mau jalan kaki di Ubud tuh asik nih teman-teman, karena banyak temennya tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi sambil pelan-pelan melihat situasi dan suasana terbaru. Oke, kita pelan-pelan. Jadi seperti ini teman-teman untuk situasi dan suasana nih untuk di Ubud Bali. Nah, itu ada bule juga, banyak bule-bule ya di sini atau wisatawan mancanegara. Nah, kalau mau masuk teman-teman belok ke kiri sini kalau mau masuk ke Monkey Forest Ubud Bali, dan di sini pintu keluarnya di sebelah sini teman-teman. Nah, ini banyak nih bule-bule mau keluar nih, mungkin dari Monkey Forest ya. Asik lah nih pokoknya teman-teman. Wah, itu ada monyetnya tuh tadi itu ya di sebelah kiri. Nah ini teman-teman ya, tuh banyak monyet juga itu di sebelah kiri. Jadi seperti inilah untuk suasana di sekitaran Monkey Forest nih teman-teman. Dan kita ini sekarang berada di Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Kita masih lanjut sambil melihat-lihat situasi dan suasana yang terbaru.
Kalau teman-teman penasaran di tempat-tempat yang lain, silahkan juga ditonton videonya, ada di bawah-bawah video ini. Kemarin ini saya juga sudah buatkan di Kintamani, di Anjungan Pendelokan Kintamani. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk di Anjungan Pendelokan Kintamani, bisa ditonton videonya, ada di bawah video ini. Di Kintamani itu dingin sekali nih teman-teman ya. Kalau yang penasaran silakan nih ditonton videonya. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat teman-teman ya, dimana yang di sini dulu tuh banyak sekali mobil-mobil yang parkir. Jadi di sini banyak mobil yang parkir ataupun motor ya, dulu itu sekarang sudah bersih atau bisa dibilang tertib nih teman-teman. Jadi untuk area parkir sekarang itu di lapangan ya, nanti kita akan melewati, saya kasih lihat. Jadi biasanya di sini tuh banyak mobil-mobil ataupun motor yang parkir. Sekarang sudah tidak ada nih mobil-mobil yang parkir teman-teman ya. Kalaupun ada mobil yang berhenti, itu berhenti sementara nih teman-teman ya, karena biasanya ngambil penumpang atau jemput tamunya, biasanya seperti itu teman-teman. Kalau untuk parkir sekarang sudah tidak ada nih di Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Jadi kita bisa tidak ada kemacetan lah di sini teman-teman ya, karena memang di Jalan Monkey Forest ini biasanya macet di jam-jam tertentu teman-teman. Jadi kafe-kafe pun sudah terlihat nih. Biasanya kan kalau kita melewati ya di sini, kita menoleh ke kiri itu nggak terlihat ya teman-teman, karena banyak mobil-mobil yang parkir. Namun sekarang sudah kembali tertib, sekarang sudah bisa nih terlihat jelas untuk kafe-kafe, toko-toko dan sebagainya, sudah terlihat jelas nih di sini teman-teman. Nah ini ya, banyak nih di sini wisatawan yang jalan-jalan. Dan untuk cuaca sendiri cerah-cerah mendung ya untuk saat ini. Namun untuk akhir-akhir ini tidak ada hujan teman-teman ya. Ya bisa dibilang seminggu ini nggak ada hujan. Nah seperti ini ada mobil yang berhenti. Ini berhenti sementara karena ngambil penumpang teman-teman ya. Itu pasang lampunya. Jadi sudah tidak ada yang parkir lama lagi seperti dulu. Ya inilah untuk suasana terbaru nih di Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Buat teman-teman yang penasaran untuk di jalan-jalan yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, seperti inilah untuk suasananya. Oke, kita lanjut ya teman-teman sambil melihat-lihat suasana terbaru di Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Nah dan teman-teman yang nanyain untuk parkirnya terus di mana dong untuk mobil dan motor. Nah ini teman-teman di lapangan yang sebelah kanan kita ini bisa dilihat ya, di sini banyak motor-motor dan mobil yang parkir nih teman-teman. Jadi yang biasanya parkir di Jalan Monkey Forest sekarang harus parkir di sini teman-teman. Ya tentunya sangat membantu, karena kenapa? Demi kenyamanan bersama lah tentunya teman-teman ya. Di sini sekarang sudah bisa terlihat untuk kafe-kafe dan juga untuk jalannya bisa menjadi lenggang ya teman-teman. Jadi seperti inilah untuk suasana terbaru di Ubud. Nah, jadi teman-teman bisa parkirnya di situ dan jalan. Kalau misalkan mau ke Istana Raja Ubud atau Pasar Seni itu jalan lewat sini ya, pinggir-pinggir sini, atau naik ojek online juga bisa. Nah, di sini teman-teman ya. Biasanya kan kita nggak bisa melihat jelas nih seperti yang berjualan di sebelah kiri kita nih teman-teman ya, karena banyak mobil parkir. Sekarang sudah tertib tentunya. Baguslah teman-teman untuk kenyamanan bersama. Dan di sini seperti biasa lalu lintas sedikit macet ya, karena di depan ini perempatan teman-teman. Perempatan di Jalan Raya Ubud ya. Itu di situ ada Istana Raja Ubud dan juga Pasar Seni Ubud Bali. Oke, kita masih lanjut sambil pelan-pelan. Nah, ini berjualan ada kain-kain Bali ya, teman-teman. Buat oleh-oleh nih, asik. Nah, ini ramai ya. Pokoknya buat teman-teman yang liburan ke Bali wajib nih mampir ke Ubud Bali dan silakan berbelanja oleh-oleh di sini teman-teman ya, atau di Pasar Seni Ubud itu juga banyak aneka oleh-oleh. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih.
Jangan lupa diklik tombol like-nya biar makin jos lagi, karena satu like itu gratis dan menambah semangat, teman-teman. Oke, kita harus sabar nih karena memang lalu lintas cukup ramai untuk saat ini. Kita masih berada di Jalan Monkey Forest Ubud Bali nih, teman-teman. Jadi Jalan Monkey Forest Ubud Bali ini merupakan salah satu jalan yang sibuk di kawasan Ubud Bali karena terkadang macet di jam-jam tertentu seperti yang teman-teman lihat saat ini. Jadi bisa dilihat ya, ini sedikit macet nih teman-teman ya. Walaupun nggak panjang ya untuk kemacetannya. Ini mungkin karena di depan itu memang perempatan, teman-teman. Nah, itu ada bus pariwisata juga. Oke, di sebelah kiri ini jalan satu arah ya, atau one way, dan di situ Art Market Arjuna, teman-teman. Nanti saya buatkan. Oke, pelan-pelan, ini bulinya kaget ya, dia nggak lihat. Tapi nggak apa-apa, pokoknya selalu kita saling menghargai ya sesama pengguna jalan lain, teman-teman. Pokoknya selalu hati-hati dan utamakan keselamatan. Oke, kita sambil pelan-pelan, kita sudah sampai di depannya Pasar Seni Ubud Bali. Jadi di depan kita di sebelah kanan ini adalah Pasar Seni Ubud Bali, teman-teman. Dan di Pasar Seni Ubud Bali ini juga ramai sekali sekarang ini, yang berjualan juga banyak. Jadi di Pasar Seni Ubud Bali itu di lantai 1 ataupun lantai 2 itu banyak yang berjualan. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih. Dan terlihat ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga-jaga untuk keamanan lalu lintas dan kenyamanan ya, teman-teman, tentunya. Oke, jadi seperti inilah untuk situasi dan suasana yang terbaru. Kita sudah sampai di perempatan, yang di depan kita itu adalah Istana Raja Ubud, teman-teman. Nantilah akan saya buatkan ya untuk di Istana Raja Ubud. Karena minggu-minggu lalu sudah saya buatkan juga sih di Istana Raja Ubud. Nanti kalau teman-teman penasaran akan saya buatkan lagi lah untuk videonya. Kita sekarang berada di Jalan Raya Ubud. Nah, ini ada yang goes nih, asik nih teman-teman ya. Sambil goes, mantap nih. Jadi seperti yang teman-teman lihat untuk di Jalan Raya Ubud ini macet juga. Nah, itu Jalan Kajeng, teman-teman ya. Kalau kita masuk ke Jalan Kajeng itu, nah kita akan masuklah setelah ini, teman-teman. Kita cari putar balik dulu. Nah, jadi kalau masuk ke Jalan Kajeng itu banyak yang berjualan di sana itu, teman-teman. Seperti yang menjual aneka oleh-oleh itu banyak sekali, seperti di Ubud Art Market Arjuna ya. Oke, kita cari putar balik dulu nih, teman-teman ya. Kita akan masuk ke Jalan Kajeng karena banyak teman-teman yang penasaran di Jalan Kajeng itu sekarang seperti apa. Oke, sebentar, kita putar balik di sini, teman-teman. Wah, di depan ini menjual bagus-bagus ya. Kita lanjut sambil pelan-pelan. Kita akan masuk ke Jalan Kajeng ya, teman-teman. Lalu lintas cukup ramai, sedikit macet lah bisa dibilang untuk saat ini di Jalan Raya Ubud Bali. Tentunya nanti setelah menonton jangan lupa ya di share teman-teman. Oke, kita di sini akan belok ke kiri, kita kasih lewat dulu. Nah, ini ada mobil juga yang mau masuk. Kenapa? Karena di dalam itu ada juga penginapan, teman-teman. Oke, kita gas. Jadi di dalam itu ada penginapan, bisa dibilang homestay juga banyak, teman-teman, untuk di Jalan Kajeng ini. Jadi kalau teman-teman mau menginap di sini juga bisa. Nah, seperti yang dilihat ya, di sini ramai sekali yang berjualan dan yang berbelanja juga ramai. Asik nih teman-teman ya, sambil jalan-jalan naik ke atas nih. Mantep lah. Tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share. Dan kesimpulannya untuk di Ubud Bali hari ini cukup ramai lalu lintasnya, dan sedikit ada kemacetan tadi di Jalan Monkey Forest ya, teman-teman. Untuk di Jalan Raya Ubud sendiri juga macet, tapi nggak macet parah sih, bisa dibilang sedikit macet untuk di Jalan Raya Ubud. Untuk di Jalan Kajeng bisa teman-teman lihat saat ini cukup ramai. Di sini banyak pejalan kaki dan juga
motor nih teman-teman ya, karena di sini ada beberapa penginapan, ada juga tempat untuk sewa motor di sekitar sini. Oke, kita masih lanjut, kita lihat-lihat dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan juga bisa mengobati rasa kangen. Siapa nih yang kangen dengan Ubud, Bali teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan oke nih, mungkin sampai sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman, semoga dilancarkan untuk urusannya, tentunya dilancarkan juga untuk rezekinya. Buat yang merencanakan liburan ke Bali, ditunggu liburannya ke Bali, jangan ragu lagi ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri, Bali sudah semakin ramai setiap harinya. Dan oke teman-teman, sampai sini dulu, terima kasih banyak buat semuanya. Semoga sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.